Kebimbangan terhadap penularan jangkitan COVID-19 menyebabkan institusi masjid terpaksa menhadkan kehadiran jemaah. Namun selepas negara memasuki fasa pemulihan, pelbagai usaha dilakukan pihak pengurusan masjid untuk menarik jemaah, terutama golongan muda mendekati semula rumah ibadat itu. Misalnya, inisiatif yang dilaksanakan Masjid Nur As Saadah di Pengkalan Batu Melaka yang mengadakan kempen subuh dan isyak istiqomah 40 hari harus dipuji. Bagi memastikan masjid berkenaan kembali dipenuhi mengikut SOP, pihak pengurusannya mengambil inisiatif menghadiahkan 3 buah motosikal dan 40 basikal. Insentif disediakan untuk golongan belia, remaja dan kanak-kanak yang hadir berjemaah solat subuh dan isyak selama 40 hari berturut-turut. Biarlah ramai anak-anak muda di masjid ni. Biarlah masjid ni menjadi masjid mesra remaja, mesra kanak-kanak, supaya inilah dia pelapis yang akan datang untuk menggantikan kepimpinan pengurus syarak dan sebagainya. Alhamdulillah, masjid kita kalau dulu 1 sub, 2 sub, hari ni dah menjangkau sampai 5 sub. Jadi kita melihat, wah, hari Jumaat begitu ramai jemaah dan kita ke arah supaya solat pada subuh ni, waktu apa-apa waktu sekalipun, sama seperti sembahyang Jumaat. Nampaknya alhamdulillah lah, seolah-olahnya kalau sekarang ni dah jalan berapa hari ni, dia orang jadi seronok. Memang mula-mula je lah kata untuk datang untuk dapatkan basikal. Tapi lama kelamaan niat tu dah tak ingat basikal lah, dah seronok je kan. Sementara itu, beberapa kanak-kanak yang hadir ke masjid ini mengakui pada awalnya niat untuk memiliki basikal. Namun kini sudah menjadi rutinnya ke masjid setiap kali tiba waktu solat. Saya dapat bawa budak-budak mereka lain semua belakang ni. Semua saya dapat membimbing daripada sejak umur dia belalah. Dalam kanak-kanak lagi, saya membimbing mereka ke masjid dan saya selaku wakil, saya kena tunjuk contoh yang baik kepada mereka. Apa tu, boleh solat kerana Allah lah, solat kerana Allah dengan apa tu, dapat jumpa kawan-kawan, semain sama-sama.